Rob alias yang dinamakan pasang sangat keras sekali, sangat kencang sekali, bos. Kalau nggak percaya nih, tuh kencang kan? Sangat dalam, bos. Ini gentaran biasanya untuk dilintasi oleh kendaraan motor tersebut roda 2, bos. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Sore hari ini saya bersama Mas Jun lagi berada di lokasi tambak bosku. Rencana sih Mas Jun sore hari ini mau jaring ikan bosku, menggunakan jaring kantong, jaring yang rangkap 3. Soalnya sore hari ini masih ada rob besar bosku, cuman nggak tahu sih ikannya masih ada enggak di sungainya. Soalnya rob besar itu dari kemarin-kemarin sudah 1 bulan bosku. Kemungkinan besar sih ikan sudah pada habis bosku. Soalnya balong atau tambak di sini ikannya pada lari semua ke sungai dan ke laut. Jadi sekarang ya mungkin mencari ikan yang sisa-sisaan yang belum sempat lari ke laut. Soalnya di sini empangnya tenggelam semua bosku. Oke bosku, kita lihat aja Mas Jun seperti apa. Ini rencana mau apa, Ned? Ya, mau jaring ikan bandeng pakai jaring kantong, bosku. Jangan lupa like, subscribe, pantang terus ya, bosku. Saya mau uji coba di sini. Mudah-mudahan berhasil atau dapat. Ya, mudah-mudahan sih nanti bisa memperoleh ikannya lah buat oporan. Soalnya Mas Juned ini lama nggak mencari ikan, bosku. Jadi kangen ceritanya ke makan karo lauk ikan, makanya ke Mas Juned akan menangkap ikan menggunakan jaring kantong. Jaring kantongnya panjang itu ukurannya kurang lebih 1 meter 1 meter setengah, hampir pan 2 meter, 1 meter 70 bisa ada. Nah, itu jaring kantongnya lagi mau dipasang, cuman Mas Jun nggak pakai baju, katanya kalau baju dipakai nanti dingin kalau naik ke darat tuh, makanya bajunya dilepas. Ini suasana sore hari bosku, sore hari, suasananya sore hari menjelang maghrib lah, sekitar jam 5 sore. Nah, itu Mas Junnya mulai pan mudun. Awas Jun, anak tunggak. Yot, anak putu, ndak boleh iwan. Opor. Ya, Mas Jun, anak segala kalau gue. Jadi kegolet. Biasanya sih, sungkan. Iya, angel lari. Junet gue ya, Junet. Esa
Ya tadi sih rupanya ada yang nyerang golongan lorok bosku. Gue posisinya banyu, barusan minger sedikit saja ini. Sebenarnya sih ikan tersebut siap menyerang bos. Cuman ini kan waktunya sudah azan maghrib. Ya nggak apa-apa, namanya juga sedang masangin itu saya jaring, jadinya harus sadar sedikit, pokoknya sekitar seperempat jam kemudian bosku. Kalau tidak ada ya sudah, namanya juga orang pasang jaring gitu bos. Insya Allah ya dapatlah gitu.